banyak cerita-cerita tengok Spiderman. Apa? Spiderman Across. Tiket lah you. You beli daripada ni kan? Online. Oh, tapi I ada bagi dalam group. Okay, so ramainya tunggu ni, ya Allah. Ramainya tunggu. Ramainya nak tahu, ya Allah. Macam mana, okay eh? Okay. Boleh ibu dah tengok dah. Polis ibu dah tengok dah. Relax. Nak tahu, sabar jap. Tak ada drama. Am yang gelak. Am dapat tahu pun sebab ada orang DM. Macam ush, apa ni? Wah, banyaknya video-video keluar apa semua. Siapa dia? Okay. Fuji belum komen lagi. Okay. Macam ni, kita tak make it short pun. Kita tak nak cakap kita bawa team semua ni macam takutnya duduk sini ramai-ramai atau paksa diorang. Am paling pedih telinga bila dengar cakap paksa-paksa ni. Ya Allah, sakit telinga mat. Dengar. Aku paksa diorang, aku paksa ni. Ya Allah. Oh, macam nak cakap. Okay. Mika kata kau pindah dia. Pindah mana you? Ha? Tak tahulah, banyak betul lah fitnah. Okay, dia macam ni. Pertama sekali, okay. Cuman ada buat report polis, betul? Cuman ada buat report polis, cuman ada post report polis tu. So, ada tak Am suruh cuman? Tak ada. Am tak suruh pun. Ini Am cerita macam mana jadi macam ni. Am simple lah. Am tak suka orang play victim. Am tak suka orang cakap lain. Am tak suka. Am cakap orang yang terus terang, Am akan cakap benda terus terang. Cuman buat semua benda ni pun untuk family Cuman, untuk diri Cuman, untuk kawan-kawan Cuman. Tadi pun selama ni Am diam je. Saya diam je, yeah. Am dia macam chill, lantak lah. Dia kata apa, saya nak defend diri kita orang. Saya nak defend kita orang. Habis Am tak boleh nak defend. Wah, so Am tak boleh nak defend lah. So tak apa, kali ni Am defend untuk team Am dan Am sendirilah. Sebab tapi nak nampak senyap. Ini tak ada sebab cuti hari ni. Hari ni hari Ahad. You start senyap masa buat story tu, maksud tak ada apa dah. Am selalu senyap. Am tak ada pun nak bahas pasal dia, nak sebut nama dia kat public. Memang tak ada. Sebab tak ada pun nak bahas. Memang tak ada. Dia berlakon. Ya Allah, tak berlakon pun benda ni. Tak berlakon. Kita ada bukti. Kita tunjuk. Kita tunjuk. Gitu. Banyak. Okey, so kita cerita dulu lah. Pertama sekali, ni bukan meeting, kita bawa balik daripada tengok wayang. Kita bawa balik daripada tengok wayang. Sikit tiket tadi. Aku mai. Tunjuk bukti. Janganlah kita cakap kita meeting pula. Yulah ya, sampai banyak. Yalah, nak bukti kan. Tunjuk date dan time. Haura pun tengok tu. Tengok tiket wayang. Kita tunjuk dulu bukti satu-satu dulu. Okey, tarik sekali jawab. Okey, IMAX kita dekat-dekat sikit. Wayang tadi ada 12 orang, kita pergi tengok wayang. Dua-dualah. Ada 10, ada 2 tiket eh. Satu, jap. Satu ada dua tiket silap. 22 orang. Ada dua tiket. Ada dua tiket yang beli untuk orang belanja ni. Belanja tiket wayang tadi. Thank you. Yes. Okay. Yes. Janganlah nanti ada apa jahat. Apa kita orang tiba. Okey. Okey, mari kita cerita dulu. Okey. Sebagai bukti. Okey. Sebagai dan cerita. Okay. So sekali Am tak suka benda pelibiti, Am terus terang cakap lah. Semalam memang terjadinya Cuman diangkut oleh mereka. Pertama sekali, kita tunggu voice record nanti. Ada satu call daripada diorang minta izin untuk Am jumpa dengan Cuman. Diorang kata nak jumpa, nak discuss elok dengan Cuman. Nak talk je ni. Nak talk. Dia kata nak talk. Am cakap okay, tak apa, boleh. Am cakap tak ada masalah, boleh bagi talk. And then, kemudian bila dah bagi talk, Am nampak Cuman dengan Mika berborak depan rumah, betul? Mika dengan Cuman berborak depan rumah. Am biarkan je lah, bagi privacy untuk diorang settlekan masalah mereka berdua. Macam diorang kan ada isu perselisih yang faham, jadi lantak diorang lah diorang nak settlekan masalah. Tiba-tiba, Am turun je, Am tengok apa? Cuman dah tak ada. Cuman gone. Lepas tu Am WhatsApp Cuman, Am cakap, Cuman mana? Tapi Cuman satu tik je time tu. Satu tik je Cuman time tu. And then masa satu tik tu, Am cakap dengan Cuman, Cuman, takpelah, kita biar je lah. Sampai pukul, WhatsApp. Ada bukti kan? Ada. Orang tak percaya. Tunjuk.
tunjuk. Dalam group pun tunjuk. Korang tak nak dengar, korang keluar lah. Dia agak macam tu. Dia panas weh. Yesterday eh, yesterday aku cakap mana eh, dekat Ceman eh. Ceman pukul 1.48. 1.48. Okey. Pukul 1 aku tanya dekat mana dia pergi. Okey. Kau ngamuk. Tu lah cakap jangan ngamuk, cakap elok je. Nanti kan dia orang cari point sekarang. Dia orang semua nak cari point je sekarang ni. Tak ada plan. Dalam pukul 1.48, aku cakap dengan Ceman, okey, kat mana? And then dia tak balas tau. Dia tutup dia punya apa? Dia punya tik lah, dia punya data. Lepas tu dalam group, dalam pukul ada dalam group. Tak bawah kan? Group kapal dah hantar. Tak bawah hantar sebab sekejap, tunjuk ni. She's takut. Takut, kejap. Kita cakap kita tunjuk bukti sekali. Sebab jenis-jenis ni memang kena tunjuk bukti. Kalau tidak, orang tuduh. Okay. Ni yesterday eh. Wawa talent eh. Dia hantar lokasi eh. Dia hantar lokasi selepas pukul 2.29. Satu jam lepas tu. Dia hantar lokasi. Lepas tu, am tanya dia. Kenapa sampai jauh-jauh? Kejap. Kita ni lah. Sweat. Dia punya flip kamera jap. Okay. Dia tak nampak. Okay. Dalam pukul 2 ni. Okay, 2.29. Ceman awal-awal hantar lokasi. Lepas tu, am tanya. Kenapa sampai jauh-jauh? Kenapa tak borak? Sorry, nombor telefon. Alamak, sorry. Oh my god. Ceman. Ceman. Cuma tu kalau nombor telefon. Okay. So, dalam pukul 2, dia hantar lokasi. Ni hantar lokasi, Wawa hantar lokasi 2.9. Punya jauh, Jim tanya. Kau rasa lambat sangat datanglah korang. Kenapa sampai jauh-jauh ni? Takut. Please rumah Abang Mika. Untuk apa reason ikut tu? And then, benda yang ikut dia tak borak nak kat rumah. Abang dia nak borak. Sorry, ingat ke Eris Saba. Macam tu je kena culik. Ayo, tutup sampai. Lepas tu, oi Ceman boleh jawab. Cek. Sekali dia kata, ingat ke Eris Saba. Hati nombor telefon. Ada ke nombor telefon? Mana ada lah. Ceman je I save. Sebab Ceman nombor baru. Ceman je I'm save sebab Ceman nombor baru. Dia kata Ceman datang lah. Kejap mana? Kat mana? Yang last Ceman check tu pun part Hakim tu. Hakim. Ni bukan putar boleh. Ini betul. Ceman yang panggil masa tu. Okay. Takut diorang tahan lama-lama lah. So bila dah jadi macam ni, Takde borak. Memang tu bukti. Kita bagi bukti. Sebab tu pentingnya bukti. Kalau tak ada bukti susah kan. See man. Kejap. Okay. So bagi conversation yang masa dia call first tu, dia nak jumpa Ceman, boleh tak? Conversation. Kejap. Orang dah tanya lah mana bukti. Cuba bagi satu phone. Kita orang press phone. Cuba bagi satu phone. Boleh tak? Transfer yang ni. Nak airdrop. Jumpa tak? Nak airdrop. Ambil. Tak, kita bawa balik. Cerita apa Spiderman? Moi, ambil phone aku jap. You tak jumpa ke? Alright, so sekejap. Okay. So yang ni masa perbualan pertama eh. Masa dia first call. Okay, dengar betul-betul eh. Aku dah pergi jumpa Ceman mai. Okay, dia call. Aku dah pergi jumpa Ceman mai. Aku dah pergi settle dengan dia depan-depan. Ni kau gaduh ke tunggu berapa. So biar aku tak akan jalan kau. Macam orang cakap, kau takkan nak masuk isu ni masa libatkan kau kan. Aku tak tanya dia lagi pun. Tadi pagi tadi aku tanya. Nak tanya tak, aku tak tanya lagi. Sebab tadi tu pergi apa, tengok wayang semua je. Tak sempat tanya apa-apa lagi. Boleh am, tolong am dia between aku dengan Ceman. Bila kau nak jumpa dia? Tengok macam dia. Kau roger je lah, aku beritahu dia. Ni aku minta izin kau dulu. Tak apa. Okay, no problem eh. Alright. Biar aku cerita dengan dia. Okay. Tapi kalau boleh kau jangan bagi Ceman keluar apa-apa dari mana lah. Sebab aku malas lah, nanti diingat aku nak bergaduh ke apa. Aku nak talk ke. Okay. Kau jangan bagi dia keluar ke apa. Aku tengok meeting sekejap. Okay. Alright, jam.
Tak. Mesti cakap cerita conversation up dengan dia. And then dia kata dia nak jumpa Ceman dan nak talk saja. Betul. Talk saja eh. Talk. Maksudnya dia discuss depan rumah Am. Diorang talk berbual. Time tu Am biar je lah diorang privacy. Diorang berbual kan. Am tak kacau diorang berbual. Betul tak Ceman? Betul. Tahu-tahu Ceman ikut diorang. Apa reason Ceman time tu? Cuba cerita. Waktu tu Mika ajak lah. Cakap masuk dulu kita. Masuk dulu kita. And then dia tak bagi tahu pun that time nak pergi mana apa semua. Lepas tu Cuma pelik lah start dah masuk highway apa semua kan. Sebab selalu kalau macam ni pun pergi 7E apa semua kan. Kalau dulu keluar, tiba-tiba tuk-tuk sampai rumah abang dia. Rumah abang dia dekat ni lah. Mana Am? Negeri Sembilan? Negeri Sembilan. Tiba-tiba sampai Negeri Sembilan. So waktu tu Ceman macam mana? Dah sampai-sampai tu. Okay, sewaktu Ceman dalam kereta Mika, Ceman bagi live location untuk team. So dekat situ Ceman cakap, korang ni live location Ceman. So kalau macam sekejap, buka je. Nak drop file. So kalau macam contoh kalau Ceman balik lambat ke apa, korang datang lah. Ceman je cakap macam tu kan. So bila dah macam tu, bila sampai je rumah Abang Mika tu, Ceman bagi current location. Lepas tu start daripada situ, contact diorang macam sikit-sikit je lah. Start daripada situ dah masuk, mula-mula Ceman duduk luar rumah. Lepas tu atas faktor hujan apa semua tu, Masuk rumah. And then waktu tu Ceman pun tak tahu yang apa nama ni, still record diorang pasang kamera situ sini apa semua. Ceman tak tahu. Ceman just duduk. And then diorang macam tanya soalan berkenaan dengan apa ni, privacy team. Perlu ke? Bagi set Ceman, perlu ke sampai nak ugut-ugut macam tu, sampai macam nak push-push Ceman untuk ceritakan hal yang sebenar. Macam tuk-tuk cerita ni. Okay, kalau korang nak tahu, okay, korang tengok video yang ayah post tu pun cukup dah. Okay, muka, reaction muka cukup dah. Okay, kalau macam betul lah Ceman ni macam rela cakap, muka rela, korang faham tak kalau muka rela macam mana? Mesti relax kan? Ini macam betul-betul, kalau korang tengok dalam cerita dah macam kena colik lah. Senang cerita macam kena colik. And that time pun macam bila dah start borak tu, ni Ceman cerita empat Ceman lah. Bila start borak apa semua, dia tanya itu ini. And then Pada pukul 5 Am call Ceman. And then Ceman angkat. Lepas tu that time pun macam si apa nama ni, Abang Mika ni cakap macam ni. Okay Ceman, kau cakap macam ni dekat Am. Suruh dia orang balik. And then suruh dia orang balik. And then apa nama ni, macam mana ayat dia, macam suruh dia orang balik lah. Engkau kita orang hantar. Macam tu. Macam Ceman ni jagilah dia orang hantar. Lebih kurang macam tu. Tapi Am berkeras nak duduk dekat situ. Kali kedua dia orang call lagi, Ceman angkat. Lepas tu macam waktu tu dia orang suruh lari lah. Ceman lari apa semua. Lepas tu that time juga Abang Mika rampas phone Ceman and cakap dengan diorang semualah, and bawa dia pegang phone Ceman lah. And then diorang settle kat luar. Itulah terjadinya video Mika yang pertama, yang dia expose pertama. Betul lah Am? Yang dia expose pasal kawan Am, dia kata apa, gangster. Gangster dia rakam. Sebenarnya situation dia, Ceman ni tak boleh keluar daripada rumah langsung. Tak boleh keluar daripada rumah langsung. And waktu tu ada salah seorang daripada pekerja diorang lah yang jaga Ceman waktu tu. Lepas tu yang Mika dengan Abang Mika ni kira macam nak settle lah. Okay Am, tunjuk video yang tu Am. Satu lagi kawan Am, okay. Kita dalam live ni kita tak payah nak pause. Sebab bila pause dia ada sorok satu benda. Dia ada sorok satu benda. So tak payah nak pause, kita straight forward. Kecuali bateri Am habis lah. So ada charge lah, jangan risau. So power sekarang bank. Power bank dah siap. Okay, so sekarang ni okay, itu kawan Am. Dia datang nak tolong.
dia memang nak tolong. Nak ambil cuman waktu tu tunjuk video tu. Nak ambil cuman sebab time tu cuman minta tolong, dia kata dia takut. Am nak datang. Lagipun Am tak akan ada buang. Ada bukti kan masa dia takut kan? Ada. Am bukan buang masa dalam pukul 3 pagi nak pergi kutip orang, panggil kawan-kawan Am datang apa semua nak pergi ambil, memang tak ada. Tapi dah melampaui batas. Bila korang patut berbincang depan rumah pun tak apa, tak payah bawa angkut dia. Dah bawa dia, lepas tu terus pergi tanpa izin, tak boleh salah. Jadi bila sampai ke, orang kata apa, sampai ke rumah dia, and then siap buat rekod-rekod, kawan Am datang pun dia terus macam panggil kawan Am ni penagih semua kan. Dia panggil kawan penagih. Kejap. Dia kata kawan Am masuk dalam tu lah macam gangster. Tapi sebenarnya dalam video sebenarnya situasi ni macam ni. Tak tahu masalah ni nak datang-datang nak buat macam gangster. Padahal tak ada orang pun cakap apa. Kau keluar sekarang. Ush. Ya Allah, teruk. Orang nak cuman, bukan kau. Kau tak cuman ni. Meh seman. Saya bagi you dengar bro, you maki. Aku nak seman. Ada rakam. Aku nak seman. Ada rakam. Kata aku sat dulu kan. Meh sini. Dulu, bro, aku datang rumah aku respect kau lah bro. Okey, mari aku nak seman. Aku nak seman. Aku tak nak kau. Aku nak tanah kau. Weh seman. Kau keluar sekarang. Kau dengar. Seman. Kau jadi teruk kan. Seman. Tahu. Seman, kau keluar sekarang. Yang penting kau ingat. Seman. Kau keluar. Orang bagi kita orang tak ada potensi keselamatan semua. Walaupun kita boleh tahu lah. Betul. Ya, satu benda bahaya pasal Cuba cuma minta tolong. Kuti cantik dadah. Cantik. Nice. Okay. Nice. Bagi set ceman kan, benda tu takkan jadi besar pun if korang macam lepaskan je ceman. Ceman balik waktu tu. Yalah. Benda tak, tu takkan jadi besar sampai benda, macam ni pun. Tak besar pun. Benda sebab kecil je. Mama minta tolong dia nak balik. Saya nak balik. Dah settle. Dalam apa perlu macam dalam report tu ceman tulis apa? Kejap. Sebab tak ada pun terus tunjuk dia macam lah. Rampas phone apa semua. Lepas tu sekejap. Ya. Tak, dia apa kalau korang nak tahu detail, korang just baca report. Ini semua detail. Bukan edit, semua detail. Ceman buat macam tutup nombor IC, tutup nombor ni, tutup alamat tu bersebab-sebab privacy. So bukannya cuman macam edit kan, dia orang cakap edit apa semua. Okey, ini cuman tunjuk dari jauh eh. Tak ada orang kata apa macam yang cuman padam tadilah yang warna putih tu. Tak ada. Ini surat betul. Surat betul. Boleh pergi ambil lah. Okay. Nanti dia orang tak percaya pula kalau dalam handphone. Ambil surat tu. Boleh. Ah, surat tak ada. Dekat bilik cuman. Okay. Alright. Okay, so I'm nak tanya. Dia cakap macam kita tutup-tutup tu edit. Tak bukan. Yang tutup tu bukan edit. Yang tutup tu ada apa? Alamat rumah kita orang. Alamat, IC. Semua benda lah berkaitan dengan nama semua. So kena tutup lah bahagian-bahagian tu. So bagi kita cakap balik. Okay. Yang kau tu. Kau cakap edit tu. Okay, dia macam ni tau. Okay, satu je nak cakap. Satu je lah. Aku tak minta korang latak lah korang nak percaya tu nak percaya. Satu je nak cakap. Okay, awak nak discuss dengan ceman. Awak nak slow talk, nak bincang masalah tu dengan ceman. Itu masalah awak dengan ceman. Jadi, am bagi peluang korang bincang masalah ceman. Tapi yang menjadikan masalah tu adalah ceman dibawa ke dalam rumah, kemudian direkod dengan 3 kamera. Cakap macam tu ceman. Ceman yang cerita kat Am, ceman tak cerita, diorang tak tahu. So 3 kamera direkod, kemudian ceman dipaksa cakap itu, buat pengakuan itu, ini, itu, ini. Kemudian ceman keluar. Betul tak? Betul. Okay. Ni apa, first tu ceman tak tahu pun ada kamera. Lepas tu bila dah cakap panjang-panjang, dia macam push ceman untuk cakap macam ni. Okay, Am ni macam ni. Betul tak? Am ni macam ni. Lepas tu pertengahan pembicaraan kita orang tu, dia buka baju, dia tunjuk mic dia kat sini. Mic yang dia rekod. Lepas tu dia orang tunjuk kamera kat mana.
And then waktu tu bateri kamera tu habis. Lepas tu Cemal tak tahu lah, Cemal tak tengok dah tempat tu. And then ada lagi satu kamera, tak tahulah satu kamera. Ke diorang taruh bateri lain ke, Cemal tak sure lah. Tapi diorang letak tempat yang berbeza. Macam mana korang cakap Cemal ni kena paksa dengan Am? So cuba tanya, nak tahu kenapa, macam mana korang boleh cakap Cemal kena hafal skrip, kena cakap apa yang paksa? Cemal cerita berdasarkan apa yang jadi semalam. So macam mana? Dengan apa yang kita orang tunjuk. Anak faham apa yang korang nampak dalam video yang korang takut tu dengan yang sekarang. Beza, korang tengok balik video tu. Member, oh ya, muka dah takut-takut dah situ. Kau tak cakap, kau cakap. Tengok, benda lah. Ramai dua orang tengah WhatsApp. Kat nombor ni. Takpelah, biarlah. Nanti kan delete nombor tu. Okay, satu sebab Am cakap benda yang terus terang je. Satu sebab selama ni Am tak pernah cakap apa-apa. Selama ni Am diam je. Walaupun Ash ada macam dia cakap benda lain, tapi tak mention orang lain pun sebenarnya. Soalan tu pernah dituju kepada Hakim. Maksudnya masa talent Hakim masuk. Lepas tu dia terasa, dia buat statement, dia kata talent jangan buru-buru ni semua. Am diam lagi, Am mengalah. Am cakap okay takpe Amika, ikutlah, kita mengalah, mana nak gaduh. Kedua, jadi lagi si dia pula yang kena. So cakap apa lagi ni kan? Maksudnya apa lagi? Apa kami tak cakap apa-apa pun. Am tak cakap apa-apa pun. Jadi bila benda tu dah jadi panjang, and then dia boleh cakap pasal apa? Kita dia nak defend diri dia yang kita orang ni toxic lah, salah lah apa semua kan. Okay, masing-masing ada kekurangan. Am pun sebenarnya kalau boleh nak settle cara elok je. Am tak suka nak buat live tengah pukul 1 pagi ni nak cerita pasal benda ni kan. Tapi bila balik berawal yang Am tengok daripada satu DM, macam oh tak apalah, kita bagi tahu lah benda yang berkaitan je lah kan. Kita cerita benda yang berkaitan je, cerita-cerita benda yang berkaitan yang semalam. Benda tu memang Am ambil dia dengan kawan Am, and then dituduh Am macam apa, gangster. Oh my god. So macam jika Am buat gangster, aduh, so penat. Okay, yang kedua, okay, bila berkaitan dengan cakap apa Am maki Ilya, itu agak sensitivity sikit lah. Macam ni Ilya, I maki you. Allah, I maki you. I maki you. Kat mana public, I maki you. Aduh, lawak lah. Cita? Tak tahu lah cerita macam mana. I kena fitnah. So macam mana nak cakap ni? Macam mana? Kita just nak clearkan benda ni. Bukannya macam nak cakap suruh korang support kita orang ke apa ke. Kita orang just nak clearkan part kita orang. Okay, dia kata apa, kenapa Am tak berani invite mereka? Bukan, bagi Am cakap respect lah. Respect. Tadi masa dia tengah cakap, tak ada pun nak masuk live ke apa, tengah tengok wayang. So jangan respect. Sekarang ni kita cakap pada side kita sekarang. Am tengah cakap habis-habisan. Sebab Am tahu kalau dia masuk, dia akan cakap oh, tak berhenti macam tadi. Kita orang tak boleh nak ni. Kita orang tak nak cakap. Dia boleh cakap, kita orang tak boleh cakap. Kita je kena diam, dia kena cakap. Itu masalah dia orang. Jadi Am tak nak cakap apa. Kena respect lah. Itulah maksudnya kat sini. Yang pasal edit polis tu macam mana? Apa dia? Edit polis. Oh, polis? Oh, okey. Sekejap. Tadi dia ada bagi kan? Okey. Sekejap. Try tengok dekat sini. Tak ada record kan? Ada record, okey. Ni tak tahu, cuma tak tahu. Alright. So tak ada. Yang mana satu? Sini kot. Okey. Okey. Masalah yang panjang dan tak selesai. Hai, kalau apa? So cuman tu check balik report tu. Tak. Tu je. Sudah. Sekejap, dia panjang. Kejap. Panjang record. Buat aja dulu. Panjang. Ambil berkaitan je. Okey, yang part Cemal tadi tak habis lagi.
So bila apa nama ni, diorang dah macam Am dah datang, bila dah pergaduhan macam tu, tak luk apa-apa pun. And diorang masuk dalam rumah balik, diorang just cakap kat Ceman, perlu ke hantar location? Perlu ke hantar location kat team apa semua? Diorang cakap macam tu. Ceman, bagi side Ceman, Ceman just nak protect diri Ceman. In case contoh kalau macam ada pukul ke apa ke, ha, so benda tu lah yang boleh jadi protect diri Ceman. Faham tak? Macam diorang ni kan, kita tak tahu niat orang. Kita tak tahu niat orang. Memang saya tak nafikan dia dengan saya dulu. Memang saya tak nafikan dia dengan saya dulu.